What's up, it's all fans. Welcome back to Time Out. Balik gue kita kembali lagi ke Info Basket Harian dari edisi 9 Desember 2020. Time out geng, gimana hari liburnya? Semoga tadi semua bisa santai dan juga bisa menikmati waktunya bersama keluarga masing-masing. Agar malam ini semua semangat nih untuk ngomongin basket bersama Koroki. Oke time out geng, tadi kalian melihat beberapa video dari training camp yang beberapa tim di NBA. Ini intensitinya udah tinggi sekali nih sekarang ini karena ini adalah persiapan terakhir mereka sebelum mereka bermain di NBA Preseason. Yang akan mulai sekitar dua harian lagi nanti dan I'm very excited about NBA Preseason. Walaupun gue tahu akan banyak pemain bintang tentang yang isi rahat kemungkinan besar. Tapi tetap ya, gue penasaran dengan tim-tim dengan kekuatan baru serta juga rookie-rookie rookie yang baru masuk di NBA. And of course, tadi kalian juga melihat video di mana Giannis atau semangat banget dan juga hype banget untuk latihan bersama timnya yaitu Milwaukee Bucks. Wah, bisa-bisa pertanda bagus nih untuk fans Milwaukee Bucks nih. Mungkin sebentar lagi Giannis akan sign supermax max nih. Karena kita udah nunggu-nunggu dan Giannis itu punya waktu hingga tanggal 21 Desember untuk sign his Supermax with Milwaukee Bucks. Dan tadi kalau kita lihat Yanis kayak works on his three point shot juga, kelihatan formal lebih bagus dan kalau Yanis bisa bump up his percentage dari 30 musim lalu ke 35 aja musim ini, menurut gue Yanis akan semakin mengerikan sih di NBA dan di MVP merupakan pemain ranking nomor satu untuk ESPN Fantasy NBA jadi bagi kalian yang ingin main NBA Fantasy ataupun belum mengerti cara gimana gue tadi bikin video tutorial sedikit tadi di channel sebelah gue walaupun tadi sedikit fail karena nggak bisa join public league gue nggak tahu kenapa but um, gue masih memberikan sedikit info cara mainnya cara mulai bikin timnya gimana juga serta gue kasih info beberapa pemain yang mungkin pantas untuk di draft untuk tim fantasy kalian bagi kalian yang tertarik kalian bisa langsung aja klik linknya nanti gue taruh di comment section di di bawah oke. Okay. Time out geng. kita akan ngomongin berita pertama jelas nggak bisa jauh-jauh dari The Beard James Harden di mana nih mana ini dramanya semakin wah gila sih. Jadi James Harden kabarnya udah mendarat nih sampai Houston. Lalu dia menjalankan protokol kesehatan yang diminta sama NBA, tapi Doi tetap sempet sempetnya minta di trade ke Philadelphia 76ers ataupun ke tim yang menjadi contender musim mendatang ini luar biasa. James Harden <laughs> luar biasa menurut gua after partying uh, on both coast dari West Coast ke dari East Coast ke West Coast lalu tiba-tiba nyampe Houston langsung minta di trade wah gila sih gue sih jadi tim tim jadi sih, sih BT banget sih pasti jadi ownernya juga BT but uh, ini lumayan menarik ya karena minggu lalu itu gue inget bahwa ada sebuah Quotes dari front office-nya Rockets yang mengatakan bahwa Harden itu punya preference untuk main bersama John Wall. Tapi hari John Wall udah datang, tiba-tiba dia tetap mencoba untuk meminta um, ataupun juga memaksakan his way out of Houston. And then, of course, kita akan ngomongin tentang Philadelphia 76ers owner uh, Rockets yaitu Tillman Fertitta udah bilang gue nggak mau pindahin Harden ke Rockets secara spesifik dia nggak mau dan kok gue misalnya kita hari ini jadi Doc Rivers dan juga jadi jadi Daryl Morey menurut gue tim gue udah bagus nih udah mulai dari Ben Simmons and Joel Embiid ada Danny Green ada Seth Curry ada Tobias Harris menurut gue tim gue udah solid role players gue lebih bagus pada musim lalu kenapa gue harus ngambil seorang James Harden yang kita nggak tahu nih mainnya bisa main kompak atau enggak dengan temen-temen yang lainnya gitu jadi menurut gue ke Philly doesn't make sense apalagi kalau misalkan Rockets sudah pasti lah akan minta Ben Simmons gua akan insanely surprised if tiba-tiba uh, Rockets do a deal with uh, Philly in this upcoming days menurut gua tuh agak mengejutkan and of course gue um, gua saran gua menanya kalian kok kalian bilang cocoknya Harden akan kemana sih gitu karena Brooklyn Nets katanya belum ada negosiasi uh, Golden State Warriors udah nggak tertarik dengan James Harden jadi tim mana kira-kira yang mau nih sama James Harden kok gua eh uh, tadi baca online jelas ada yang ngomong wah harusnya kok oke okay si Tandre dibalikin kan banyak tuh first round picks Sam Presti lalu ada yang bilang juga mungkin ke Knicks Knicks kan nggak ada pemain mungkin bisa kasih dan juga katanya dia mau accept bad contracts kan jadi bisa aja ke Knicks juga tapi kalau menurut gue paling cocok Uh, kan kalau kita tahu, Nick sama OKC dua-duanya nggak ada yang contender gitu, tapi mereka punya aset gitu. Sedangkan tim-tim itu -tim nggak mau memberikan asetnya mereka, apalagi tim yang contender. Kalau Harden itu nggak mau send long term. Nah itu yang ditakutin sama tim-tim yang akan menjadi contender championship. Nah kalau gue bilang, why not Los Angeles Clippers? Gue nggak bias, ini bukan karena gue tim favorit gue. Tapi menurut gue, this trade makes sense. Tadi gue dicoba di ESPN Machine Trade. Uh, Paul George and Louis Williams for James Harden and it worked. Menurut gua win-win solution. Menurut gua mungkin uh, Paul George need new scenery, uh, Louis Williams juga mungkin perlu environment baru dan tuh kan dia juga udah biasa main di Houston dulu. So why not? Dan juga Tyronn lu ini sistemnya dia, setahu gua dia akan banyak main pick and roll sehingga tuh cocok banget dengan gaya permainannya James Harden. So that's what I was thinking. menurut kalian cocoknya kemana, kan bisa tulis di comment section di bawah. Nah, sekarang kita ngomongin tentang Pemain punya kekuatan untuk bisa menyetir timnya untuk meminta trade dan mereka bisa bilang gue mau di trade ke tim ini. Menurut gue ini luar biasa banget ya di NBA. Kita tahu uh, mungkin tahun lalu dengan uh, Anthony Davis dia pakai t-shirt that's all folks. Dimana dia udah indicate bahwa dia akan pindah tim dan dia mintanya waktu itu ke Lakers kayaknya kan. Jadi ini bener-bener gila banget sih. Lalu juga Jimmy Butler pernah bilang dulu weak practices with uh, Carl Anthony Towns and Anthony Wiggins. Akhirnya pindah juga dari Minnesota. Eric Bledsoe nge-tweet I don't wanna be here. Juga dipindahkan dari Phoenix Suns ya, saya ingat gue ya. Jadi pemain-pemain NBA ini punya kekuatan lebih daripada timnya. Padahal timnya gaji mereka loh. Tapi oh, gua gue ngerti kenapa... eh uh, apa ya, gue agak terganggu sih dengan hal ini karena kan harusnya mereka lebih profesional ya bila digaji oleh sebuah tim mungkin kalau memang mereka udah gak betah mungkin Uh, diomongin baik-baik lah ya. Jangan sampai kayak melanggar peraturannya semua. But I don't know man. I think the NBA need to fix this menurut gue. Bagaimana agar uh, pemain-pemainnya nggak terlalu punya power yang kuat banget sih. Player empowerment gitu. Itu topik menurut kalian gimana? Kalo kalian lebih seneng players ini punya power atau enggak sih? Kalian tulis aja di comment section di bawah. Next, kita akan ngomongin tentang ya aduh gue juga terjun ke jebakan ini lagi ESPN mengeluarkan uh, top 100 players untuk NBA musim mendatang ini um, dan dia baru keluarin sekarang yang 51 sampai 100 dan lu untuk lihat list itu pun lu harus bayar dan kita udah tahu nih ESPN itu selalu sengaja bikin list ini agak kontroversi agar digoreng dan juga diomongin sama semua orang Of course, gue yang kena jebakannya, karena gue harus bilang bahwa The Mother of the Rosen nggak nomor 82 ESPN. That is just ridiculous. Masa di atasnya ada MPJ nomor 51. Lalu ada Montres Harrell, ada Lonzo Ball, ada Tyler Hero. I don't think all those players are better than DeMar DeRozan. DeMar DeRozan still one of the best wing players in the NBA menurut gue. Dia tahun lalu bersama Spurs 22,1 poin per game on 53% shooting. And of course dia juga 5,5 rebound dan juga 5,6 assist per game. Menurut gue DeMar DeRozan ada di top 15 in the NBA right now. Man, that is so disrespectful so, menurut gue dari ESPN. But again, itu kenapa mereka buat kan agar ini diomongin sama banyak orang. Oke. Okay. That's all from NBA. Surprisingly hari ini nggak terlalu banyak berita NBA-nya again. Uh, NBA menuju preseason lumayan cuma nungguin ini aja nih dramanya Harden kira-kira dia akan selesai di mana. Dan kalau dia main di Houston gue akan surprise. <laughs> But we will see in a few days and then next kita ngomongin tentang Kate Cunningham hari ini mencetak 29 poin. Kita tahu Kate Cunningham ini merupakan salah satu pemain yang dibilang bisa menjadi number one draft pick dan sekarang dia memperkuat case-nya dia dengan penampilan hari ini uh, dia membantu dengan clutch shot yang juga terakhir itu dia membuat timnya uh, membuat timnya menang so Kate Cunningham going impressed banget six foot eight guard point guard juga dia bisa ngedrive bisa three point shot oh my god man his game is just so smooth dan menurut gua Iya, dia leading candidate ya sih untuk number one pick musim depan ini. Dan kita belum sempat ngomongin nih, big man ya Luke Kalau Kalau salah namanya, hari ini belum ada game. Ntar kalau ada next game, dia big game lagi. Kita akan bahas pasti di Time Out. Oke, Time Out, Gang. Sekarang kita pindah ke berita lokal di mana Lurfs Surabaya hari ini mengeluarkan sebuah video tribute untuk Daniel Wenas. Kita tahu Daniel Wenas akan pindah klub, tapi gue belum mau mengumumkan dia kemana. Dan kalian pasti udah tahu lah ya, udah rahasia umum. Uh, kita tunggu apa timnya aja nanti ngumumin dia secara resmi, nanti kita baru bahas di timer. Tapi jelas sekarang kita akan melihat dulu cuplikannya sedikit untuk video tribute-nya Daniel Wenas dari tim Love. Itulah video tribute dari Love Surabaya untuk Captain yang mereka musim lalu kayaknya Daniel Wenas ini sebuah apresiasi yang luar biasa banget karena memang Daniel Wenas musim lalu mah nominasi MVP average sekitar 11 point per game and of course dia juga berjasa banyak untuk Love Surabaya menurut gue Dimana dia bersama Coach Bedu yang mulai membentuk tim ini dengan mencoba untuk merekrut pemain-pemain lokal mungkin seperti Wenda, Legalang, dan juga masih Dimas jadi masih banyak lagi pemain-pemain yang dia bantu rekrut dan dia juga membentuk dan juga membantu untuk uh, Daniel Drive import di mana dia ngambil temennya dia yaitu Martavius Irving yang waktu itu juara bareng bersama dia di Pelita Jaya lalu juga nomor one picknya waktu itu ada Seven Goodman serta juga ada Michael Wale yang menjadi uh, kejutan bersama Love Surabaya so this was great to see menurut gue ini sebuah apresiasi yang luar biasa dan kita tinggal tunggu aja nanti bagaimana karir Daniel Bernas berikutnya bersama tim barunya nanti oke okay, kalau kalian mau nonton video lengkapnya kalian bisa lihat aja di Instagram TV-nya Love Surabaya oke okay, next kita akan pindah ke West Band Solo, di mana mereka secara resmi mengumumkan tentang Mario Ferdiansyah, pemain veteran yang menurut gua man he could still ball, man he could still score some points. Dan kalau kalian lihat ini dari highlights saat West Band sedang uh, sparring lawan Satria Muda Pertamina, dia masih lincah main dan tripoinya akurasinya masih tinggi. So age is just nothing but a number for Mario Ferdiansyah dan gue yakin dia. Expect gue 15 sampai 20 menit lah masih bisa main nanti di IBL untuk Coach Ricky. Menurut gue ini akan menjadi bagian penting juga untuk West Bandits di mana dia juga seorang senior bersama patlan Dua pemain yang bisa membimbing pemain-pemain muda yang baru ngumpul semua untuk West Bandits Solo. Jadi pengalaman yang dua pemain ini akan penting sekali untuk bisa membangun chemistry dan juga kekompakan untuk tim West Bandits Solo di upcoming season. Nah, ngomongin di upcoming season, gue nggak tahu sekarang lagi rame banget tentang pemain naturalisasi ya waktu itu gue sempat bikin di timeout gue nggak inget kapan tempatnya mungkin bulan laluan ya terus gue juga sempat post di Instagram bahwa kenapa nggak kita kasih pemain naturalisasi kita mainkan kita mereka udah berkorban untuk tim nasional Indonesia sudah memberikan medali and sekarang kayaknya makin rame ngomonginnya. I don't know what's going on gue juga belum ada update tapi main b-boy bilang coming soon Jamar juga kayak udah mulai ngepost, Brandon Jawaro juga udah mulai ngepost, kayak Anthony Hargrove pun aja udah mulai ngepost juga tentang coming back to the IBL. Oke, okay, reaksi gue tentang berita ini jelas gue penasaran. Apakah akan main season ini atau mungkin season depan? Karena season ini kita tahu udah tinggal sebulanan lagi. Jadi agak shock gue kalau tiba-tiba pemain naturalisasi ini akan join dengan tim yang mereka itu mungkin akhir bulan ini gitu. Gue akan agak shock karena persiapannya akan mepet banget. Apalagi kita tahu tim-tim itu harus masuk bubble nanti kan. Uh, jadi mungkin tanggal 10-an atau tanggal 9 gitu mereka 9 Januari gitu mereka udah mulai nyampe tuh di Kelapa Gading untuk masuk ke bubble. So I'm curious, kira-kira ada di stage mana untuk pemain naturalisasi bisa bermain lagi? Kalau feeling gue sih kayak baru tahun depan ya, karena kan mereka diasosiasikan dengan pemain asing. Jadi, kalau kalian baca beritanya waktu itu adalah pemain asing boleh ambil dua, lalu... Pemain naturalisasi boleh ambil satu, tapi dihitungnya di lapangan tetap hanya boleh dua, dua pemain saja yaitu Pemain uh, naturalisasi tetap dihitung sebagai pemain asing, tapi menurut gua ada a good step uh, Kita lihat aja, jadi kalau feeling gua ya mungkin tahun depan itu tahun 2021-2022 mungkin uh, season itu baru bisa main, but uh, Excited for all these players, apalagi for B Boy I know he's been waiting for this uh, Gua tau dia excited banget untuk balik lagi ke Indonesia, karena fansnya banyak banget, Jamar also uh, Jamar juga baru aja sembuh dari cedera Achilles, so he is Uh, apa ya? hype juga pasti He's excited to come back to play basketball in high level juga so I'm very happy kalau memang pemain naturalisasi nanti bisa beneran kembali lagi ke uh, IBL so I guess, nah, not bad for my idea. <laughs> I guess it's my idea, but I don't know. But uh, itu aja sih, time out Gang. untuk beritanya hari ini. Hopefully, you guys have fun watching this uh, episode of Time Out. Semoga juga kalian menambah pengetahuan baru juga tentang basket. Setiap harinya, kita di sini bertukar pikiran dan juga ngobrolin basket di uh, comment section. So, I'm really happy. So, once again, Time Out Gang, thank you so much for your support. Terima kasih yang sudah nonton Time Out setiap harinya, dan jangan lupa seperti biasa untuk like, comment, and subscribe. And of course, thank you guys for watching. I'll see you guys tomorrow. Peace.